Halo semuanya, selamat datang kembali di Reksa Channel. Dan kali ini kita di Satria Heroes lagi. Dan buat episode hari ini kita bakalan berburu naga, yaitu kita bakalan berburu Draconer. Jadi daripada lama-lama, mari kita mulai. Dan ya, seperti biasa kita pakai flame mode. Oh, ternyata selain Draconer ada juga Iron Mask Ribbon ya, atau topeng besi. Hah, topeng besi. Aduh, ini salah tempat duduk sih sebenarnya. Eh, bentar deh, kan kita mau berburu naga kok lawan topeng besi. Jadi kita skip aja ke video berikutnya. Dan ya, ini game kedua dan akhirnya kita ketemu Great Monster Draconer. Si naga Pterodactyl. Dan by the way, teman-temannya belum pada keluar juga. Si Lady Mosa sama yang T-Rex siapa? Sampai lupa namanya. Buset. Waduh. Kok? Oke. Terus 2 bar sih sekali kombonya siapa? Bima. Tuh 2 kali combo itu udah setengah. Ini ketemu bola-bola. Nice. Ayo. Terus dan kita menang. Eh, kita harus pakai skill supaya memastikan kemenangan. Nice. Jadi kita ke game berikutnya. Dan ya, ini game ketiga ketemu topeng besi lagi. Jadi kita skip aja ya. Daripada videonya jadi lama, kita skip ke game berikutnya. Oke, ini game keempat. Dan akhirnya ketemu Great Draconer lagi. Jadi bisa dibilang dalam 5 kali game itu bisa ketemu 2 sampai 3 kali sih. Lumayan banget. Draconer. By the way, ada rencana pengen bikin ini loh. Reaction nonton Bima Satria Garuda. Atau ya kalian tau lah Bima Satria Garuda itu Season 1 dari Bima X yang jumlahnya cuma 26 episode, pengen bikin reactionnya walaupun udah nonton. Jadi kayak agak lupa-lupa gitu juga ceritanya. Jadi kita nonton bareng-bareng sih dari episode 1. Kayaknya seru. Nge-react tokusatsu gitu. Soalnya emang udah rada-rada lupa. Soalnya season 1 dari Bima tuh ceritanya rada ini sih. Rada beda sama yang Bima X. Monsternya datang ke bumi itu nggak cuman buat ngancurin, tapi buat nguasain sumber daya kayak misal listrik, terus minyak kalau nggak salah. Jadi lebih unik lah motifnya. Motif monster buat nyerangnya tuh apa? Hah. Kalkal. Dan ya, coba kita next ke game berikutnya, game terakhir. Dan ternyata di game terakhir ketemu topeng besi, jadi kita skip aja. Jadi ya, bisa dibilang dalam 5 game kita ketemu 2 Draconer dan 3 topeng besi. Bahkan kalau kalian lihat di recovery-nya aja nih yang angka kita cuma selesai 6 menit, itu bagus banget sih. Cuman ini nanti videonya kayaknya nggak akan nyampe 6 menit, karena ada edit, cut, dan sebagainya. Dan kayaknya cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih buat yang nonton. Jangan lupa share, dan sampai berjumpa di next video. Bye-bye. Ciao.